Halo, 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 hai, assalamualaikum. Apa kabar? Selamat datang ke channel Nain Joga. Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Masih lagi bersama Tiram Travel Haji Ya Kota Baru. Untuk video yang kedua kali ini, Mutawih Haji Ya akan membawa jemaah meronda sekitar Masjid Nabawi. Kami ini pagi ni kami pergi ziarah, pergi ke Bukit Uhud, lepas tu pergi ke makam, lepas tu dia tunjuk pintu nak masuk raudah, pintu nak masuk raudah. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah, syukran, syukran. Macam bila amat tak kunci pun. Ada kunci. Cuma nya pasport jangan bawa. Gimana mana pun jangan bawa. Tinggal bilik pasport. Tak payah bawa. Bibe. Jadi pasport. Tu kalau tengok tu Bukit Uhud. Bukit Uhud, esok kita akan pergi Bukit Uhud. InsyaAllah. Yang kedua, lawat. Yang ketiga, doa. Tak ada doa dah. Pertama, fatihah. Yang kedua, selawat. Tiga, doa. Yang keempat, salah lalu dah. Tak ada doa dah. Okey, alhamdulillah. Jemaah bergerak menuju sekitar Masjid Nabawi di Manila. Al-Munawwarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kubur Al-Ma'la. Ini no Al-Baqi'. Ini lah kubur Baqi' ni. Dari pagar ni. Al-Baqi' ni. Ini. Mereka bagar ni kubur sahabat-sahabat Nabi. Di mana? Sekarang-sekarang tak ada Nabi. Dia balik kubur lah. Harap-harap biasa. Ini kubur. Berani kita juga waktu. Oh, tempat masuk pintu raudah tu. Tu tempat masuk pintu raudah. Oh, mana stasiun ni dah beratur? Sini lagi. Selawat je. 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 Tu yang perempuan beratur tu nak pergi ke raudah, untuk masuk raudah. Beratur tu kadang-kadang ada sejam apa. Tu kalau tengok kubah hijau tu, tu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Ni kita punya geruk eh. Tu pet. Okey, ni gambar dari luar Masjid Nabawi. Agung ada nama Agung. PM ada nama. Tapi nama kita tak tahu pun. Tak berguna pun nama kita ni. Tapi nama di bawah kubah hijau tu, Muhammad nama dia di bawah kubah hijau tu. Saya solah. Solah dah. Tapi nama dia tak usah solah kita. Tu lah nama Muhammad. Dulu dah sak lagi nama tu dia dah. Dia rakyatnya. Dia Nabi ni, kubur dia sebab dia mati. Tak teralih pun. Kerja mati sini,
kasih aku buat agak-agak negara. Itulah kubur Nabi, aku berhijar. Itulah rumah dia juga. Itu. Ha. Jadi, orang Melia ni nama dia. Jasad lebih lagi lah. Lebih lagi jasad dia. Kita dengar sejarah Jabasul. Jabasul, ular gigi bakar tu. Ular gigi bakar Jabasul tu. Ular tu, kita tahu cerita, maksudnya akhir zaman ada seorang Nabi Tuhai, nama Muhammad. Dia ular tu, dia tak tahu, tengok Muhammad ni. Katanya, dia tunggu di Jabasul ni. Tunggu cerita beratus tahun dah, belum tahu. Ular tunggu di Jabasul tu. Kita tengok Nabi, tu je. Kerana lubang dia, aku akan katuk. Dia punya tumit, dia ketuk sedikit lah. Kita tengok Nabi. Sebab dia kata, macam mana tengok Nabi dari saya, serga. Tengok Nabi. Tergoda. Jadi ayah saya kita berada di Madinah, kita kena mari ziarah padang. Jadi ayah saya besok, kita mari sini, kita ada kena pergi, balik hotel lah, pergi kita ke Madinah lah, pergi Mekah. Okey dah? Assalamualaikum. Kira-kira kita ziarah Nabi, aku tak ziarah Nabi lagi. Kita pun dah tinggi. Bapak mama sama jumpa ustaz, lebih baik dia pakai tangan rumah dia. Tak. Dia mahu ustaz, dia jumpa dah lalu. Lagi pergi lagi apa tak ada, tunggu kat sini. Dia jumpa Nabi, lebih baik pergi di Rotoh. Kita lelaki, nak ubah minta kita tu. Ha. Kita lelaki, bila masuk jumpa Nabi, dia berdua je. Dia tipik tu dia. Sebab masuk ke orang baris lah. Masuk jumpa Nabi, kita pergi ke baris. Balik lagi. Dia buka nombor ni. Lelaki buka. Lelaki saja. Masuk bunyi, batu tu. Ada pintu tu, masuk bunyi. Kena-kena-kena. Masuk. Jumpa Nabi, salah ke Nabi. Pakai rumah, tu pergi ke bakit. Kena balik. Dia masuk, masuk pulak. Boleh, masuk banyak kanan. Boleh. Kita lelaki lah. Kita lelaki jumpa Nabi, lebih baik. Boleh kita untuk. Tu orang yang masuk tu, ya tu? Ayah yang batu tu. Pakistan tu. Pakistan dia masuk, dia pergi. Ya, boleh pada masuk pulak. Ibadat ni pengestir dia hebat. Dia minat sungguh lah. Dia duduk Raudhah dulu Raudhah. Cari dulu tak balik. Bila lima saat dia tanya masa-masa. Ya, Muhammad tu pergi. Boleh duduk. Kita lelaki ada masa lagi. Kau sungguh kau pergi. Masa lah. Masa lah. Kau nak pergi jalan tu. Kau pergi ke bakit. Balik. Kita masuk. Dulu. Okay, alhamdulillah. Tu. Kalau tengok tu ada jalan lalu masuk tu. Situ laluan untuk menziarah makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ikut situ dan kita akan keluar ikut sana. Dia buka 24 jam untuk lelaki sahaja. Okey, untuk ziarah makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kita boleh masuk sehari. Tak ada limit, no limit. Kita akan masuk terus keluar ikut sana. Dan nak masuk balik, boleh keluar pula ke sana. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau Nabi, solat minta hujan. Solat minta hujan. Semua apa, harap apa, cara minta hujan ni, semua wanita boleh mari. Nanti aku mari sini, minta hujan. Sebab dia tu, tak apa. Lebih kalau mamah namanya. Kalau mamah namanya mendung, lebih mendung. Macam mendung. Tak minta hujan. Bukit. Alhamdulillah. Tu masjid mendung yang ada dekat Madinah. Tepatnya sejarah Nabi solat untuk minta turunnya air hujan sebab berlaku kemarau yang panjang dekat Madinah Mukarramah. Masjid Mendung. Okey, kalau dekat Masjid Mendung ni, kalau tengok sana tu Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Dan pergi tengok sana pula tu Masjid Ali. Alhamdulillah, syukran. Jalan. Tepat.
tempat Nabi lahir. Tempat Nabi lahir di Mekah tu penuh Saudi nak sodok. Sampai sana, kereta sodok mampu. Lah sekali perkara ni kekal lah. Tempat Nabi beranak tu. Allah, Allah jaga tempat Nabi beranak tu, tak nak buat. Lahir habis sodok dah. Tu pergi Madinah. Madinah ni. Madinah ni lah. Dia nak balik sodok, sodok mampu. Ni oh, kapun hidup masa Atah Idah. Masa Idah awak jaga Nabi. Ha, okay. Mana? Tempat lain. Ni kapun masa kekal sampai ni tak ada. Jarah dia sini. Nabi wafat. Pak usara nanti boleh puas sini. Tempat usara nanti boleh puas tempat dia ni. Oh, tu tempat pokok kurma tu. Ha. Nanti boleh puas lah. Dan Nabi ditanam, dibumikan. Pak usara. Dan nanti dia angin bakar. Tu tengok tempat ada pokok kurma apa semua, sejarah yang tempat yang tak dapat di buat pembangunan lah, sodok ke apa, benda akan mati. Situ adalah tempat mesyarat pelantikan Khalifah Saidina Abu Bakar yang pertama dan pelantikan mesyarat sampai Nabi dulu. Okey, alhamdulillah selesai. Tunjuk sekitar Masjid Nabawi oleh Mutawi Haji Yan. Jangan lupa ya. Di next punya kami punya umrah di lain tempat pula. Kurma Nabi. Like, comment dan subscribe. Bye.